Pin, jadi kamu pilih mobil yang mana nih? Aku bingung, Isan. Mobilnya bagus-bagus. Iya, aku juga tahu mobilnya bagus-bagus, tapi kamu harus memilih satu. Iya. Wah, aku harus pilih yang mana? Coba kamu lihat sendiri, mobilnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Keren-keren semua lagi. Coba kita lihat satu persatu. Aku sudah lihat semuanya, pokoknya semuanya keren. Yang warna biru itu, velgnya warna merah, mantap kan? Iya. Waduh, terus yang warna merah juga bagus. Warna kuning apalagi, coba lihat warna hijau, velgnya warna biru. Wah, gokil, keren-keren ini, San. Nah, sekarang yang warna putih lebih keren lagi, velgnya berwarna merah. Jadi bingung ya, Upin? Iya, aku juga bingung. Wah, sayang sekali aku cuma bisa dapat satu mobil ya. Iya, mau bagaimana lagi? Ini kan usahanya cucunya kakek Joni. Iya, dia harus menjual mobilnya. Iya, kamu beruntung sekali dia kasih kamu satu. Tapi bagaimana ya? Terus siapa yang jaga ini, San? Ini orang-orang di sekitar sini semua menjaga mobil ini, Upin. Sebelum dibawa ke tempat jual mobil. Oh, begitu ya. Wah, kalau kamu mau pilih yang mana? Kan aku tidak dapat bagian, Upin. Cuma kamu yang bisa dapat mobil satu. Iya, maksudnya kalau kamu yang dapat, kamu mau pilih yang mana? Aku pasti kebingungan juga, Upin. Soalnya mobilnya bagus-bagus. Iya kan? Wah, coba lihat warna biru ini. Bagus sekali, dia sama bagus kayak dengan warna putih sana. Velgnya sama warna merah. Iya, jadi kamu mau pilih yang mana, Upin? Sebentar, aku pikir dulu, nggak boleh asal milih. Ini mobilnya semuanya keren. Kalau aku salah milih, aku nanti menyesal loh, Isan. Ini mobilnya semuanya bagus. Wah, tapi apakah mobil-mobil ini aman? Wah, jangan tembak pak polisi, Isan. Woi, Isan, ayo kita naik mobil kalau begitu. Kita keluar lagi, guys. Aku cuma mau manggil dia ke sini sih, biar dia tidak kejar pak polisi. Sini dong, bantu aku pilih mobil. Pilih aja, terserah kamu, Upin. Kan mobil kamu. Apa bisa aku minta semuanya ya? Ada pak polisi lagi, guys. Kita pura-pura naik mobil. Terus keluar lagi. Nah, biar dia nggak ngejar pak polisi. Sini, Isan, bantu aku lah. Aku tidak tahu mau pilih yang mana. Mobil-mobil semua bagus. Rasanya aku mau ambil semua. Tapi cucunya kakek Joni, dia beli di mana mobil-mobil ini, Isan? Oh, sepertinya dia bekerja sama dengan orang yang membuat mobil, jadi dia bisa pilih warna. Oh, begitu ya, pantasan warnanya keren-keren. Iya. Ayo cepat, Upin, nanti kelamaan. Waduh, ini salah satu penjaganya ya? Iya. Abang, kamu menjaga di sini? Iya, aku berpatroli di sekitar sini menjaga mobil-mobil ini. Oh, begitu ya. Jadi kamu mau pilih yang mana, Pin? Sabar, Bang, aku belum dapat pilihan. Cepat milih, nanti dibawa ke tempat jual mobil, kamu nggak dapat. Iya. Yuk, Pin, cepat pilih. Nanti kamu kalau sudah diangkat semua mobil, kamu tidak dapat. Terus mau diangkat pakai apa ini? Mereka akan bawa kendaraan panjang untuk muat mobil-mobil ini. Oh, begitu ya. Waduh, aku pilih yang mana ya? Kok aku jadi bingung? Aduh, pilih yang mana ini? Kalau begitu aku pilih yang warna biru ini aja, Isan. Ah, itu boleh, keren. Tapi aku juga suka warna kuning karena sama dengan bajuku. Waduh, jadi kamu pilih yang mana? Wah, pilih yang mana ya? Bingung juga aku. Ini aja, Upin, keren kok ini. Waduh, yang warna merah juga bagus. Aku juga suka warna hijau. Wah, tidak apa-apa. Aku pilih yang warna biru. Ayo, Isan, kita bawa yang warna biru. Oke. Wah, akhirnya kamu memilih warna biru ya, Upin. Iya, mau bagaimana lagi?
Upin terpaksa harus pilih satu kan. Ya terpaksa kita harus pilih yang warna biru ini aja. Soalnya tidak mungkin Upin pilih semuanya kan. Iya, kamu pintar memilih warna Upin. Iya, terpaksa aku harus pilih warna biru Isan. Ya ampun, padahal aku pingin semuanya. Tidak boleh begitu, masa kamu mau semuanya? Ya sudah, ayo kita bawa ini, cepat. Iya, kamu tidak pergi ke rumah kakek Joni. Nanti aku akan berterima kasih, aku akan pergi ke rumahnya. Karena dia, aduh, mobil baruku ditabrak sama pak polisi. Astaga, untung saja tidak rusak. Hati-hati Upin, kalau kamu dengar polisi, lebih baik kamu langsung ke pinggir jalan. Iya, nanti bisa rusak mobilku. Wah, mobil keren seperti ini. Wah, aku tidak mau berjalan di jalan, nanti rusak. Jangan menembak-nembak Isan, nanti pak polisi akan menembak kita berdua. Dia akan menembak mobilku. Iya, maaf Upin, aduh aku suka sekali menembak pak polisi. Karena mereka sering mengerjai aku. Aduh, ada-ada aja kamu ini. Ayo kita bawa ke rumah. Aku nanti mau kasih tahu Ipin juga kalau aku sudah punya mobil baru, Isan. Wah, Ipin pasti terkejut. Iya. Wah, kita kasih tahu Ipin kalau Upin sudah punya mobil baru lagi yang sangat keren. Wih, mantap jiwa. Keren sekali, lampunya merah, velgnya juga warna merah, guys. Wih, asli bro. Ipin ada di rumah nggak ya? Enggak, dia ikut Pak Didi tadi angkat jambu di kebun belakang rumahnya. Oh begitu ya? Wah pasti dia dapat uang itu. Iya, Pak Didi mau ajak aku juga, tapi aku kan sakit tanganku. Wah, bilang aja kamu nggak kuat. Iya, aku juga tidak kuat. Aduh. Oke, mobilnya taruh di sini apa taruh di dalam nih, Isan? Terserah kamu, Upin. Wah, aku keluarkan motor timun aja. Nggak jelas motor timun ini, sudah bosan aku. Tunggu, aku naik. Aduh, cuman mau parkir di sini. Tidak apa-apa. Ayo kita parkir mobil ini. Ah, aku mau putar mobil dua menghadap ke sini. Kita balik posisi mobil dua-dua ya. Iya, biar kelihatan keren. Kamu kalau parkir mobil dimundur dong. Jangan menghadap begitu. Iya. Oke, sekarang kita pakai mobil ini. Kamu mau naik juga nggak? Iya, aku mau naik dong. Waduh, dasar Isan. Oke, ini mobil Upin. Mobil lama Upin guys ini guys. Akhirnya Upin punya dua mobil yang keren. Mobil Upin sebenarnya banyak.